kasih sebelumnya kami ucapkan kepada panitia khususnya TK dan SD plus IGM sudah menyelenggarakan coloring competition IGM Fair hari ini. Acara ini sangat bermanfaat bagi anak-anak khususnya bagi TK dan SD karena di ajang seperti ini biasanya bisa mengasah kreativitas anak-anak untuk mengembangkan kemampuannya baik itu melalui mewarna maupun memadumadankan warna sehingga akan menstimulus keahlian-keahlian yang lainnya. Harapannya acara ini bisa berlangsung terus dengan suasana. Mungkin suasananya kita ganti suasana yang berbeda di alam terbuka yang jauh lebih segar di mana nanti bisa meningkatkan fokus sama kreativitas anak-anak jauh lebih baik. Alhamdulillah dengan adanya acara hari ini yang saya anggap sangat meriah dan sangat antusias dari ibu dan anaknya karena saya anggap kegiatan ini sangat memotivasi anak-anak untuk kreatif. Untuk event-event yang akan berkelanjutan tentunya itu menjadi harapan kami selaku wali murid tentunya kegiatan ini menjadi ajang edukasi anak-anak untuk menciptakan anak-anak yang berprestasi tentunya harapan kami semua. Saya berharap ini sering seperti ini ya. Karena apa? Dengan adanya acara ini merupakan show up your talent. Artinya anak-anak yang berprestasi itu bisa diperlihatkan bakat-bakatnya di sini, bisa menggapai prestasi mereka juga dan bisa untuk mereka tampil percaya diri dengan adanya momen ini seperti itu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru SD plus IGM karena sangat mensupport sekali bakat-bakat dan prestasi anak. Buktinya hari ini Michael ikut dalam ensemble musik bersama teman-temannya untuk tampil membawakan lagu. TK IGM, sekolahnya para juara. Agar pastikan, sekolahnya para juara.